Fenomena gerhana bulan sebagian akan terjadi pada tanggal 18 September 2024. Gerhana bulan sebagian disebut juga sebagai gerhana bulan parsial. Fenomena langit ini terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Saat gerhana mencapai puncaknya, bulan akan terlihat berwarna gelap dan sedikit kemerahan pada bagian yang terkena umbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi saat bulan, matahari, dan bumi sejajar sehingga membuat sebagian piringan bulan masuk ke umbra bumi. Fenomena gerhana bulan sebagian tidak memberikan dampak khusus bagi bumi. Proses gerhana bulan sebagian ini akan melintasi wilayah Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Artik, dan Antartika. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dampak gerhana bulan sebagian terhadap bumi? Fenomena gerhana bulan sebagian tidak memberikan dampak khusus bagi bumi. Namun, gerhana bulan sebagian hanya terjadi pada fase purnama sehingga mempengaruhi pasang surut air laut yang dapat menyebabkan banjir pesisir atau rob. Secara umum, banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut.